Masih terperangkap dalam dimensi zaman silam seperti yang kita saksikan dalam episod lalu, Hams Travel sekali ini masih enggan berganjak dari lokasi yang sama. Terikat dengan tarikan seni bina zaman kolonial yang masih kukuh, kita masih di Jalan Sin Chiu Kee, Kuala Lumpur untuk meninjau sebuah premis lama yang diubah suai menjadi penginapan bergaya industrial minimalis. Hai, saya Hamzah Hamid dan saya mengenang kembali asas pembangunan ekonomi awal di ibu negara menerusi gaya penginapan di sekeping Sin Chiu Kee. Mungkin anda tidak mahu menginap di hotel 5 bintang dan anda ingin lari dari suasana bandar moden tapi tidak mahu keluar daripada bandaraya itu sendiri. Maka inilah antara tempat yang anda boleh tinggal menginap kerana ia menawarkan gaya tersendiri. Lokasi dengan aura minimalis ini menyediakan kemudahan penginapan asas seperti bilik tidur dengan tilam saiz bujang dan berkembar dengan semua ruangnya berkipas dan berhawa dingin. Terbahagi dengan ruang lantai yang berketinggian berbeza, suasana organik dirasai di sekenap penjuru sekeping Sin Chiu Kee seiring falsafah arkiteknya Eng Sek San yang mahukan manusia menghargai keringkasan fungsi seni bina, material asal yang digabung harmoni dengan nilai sejarah dan naratif kewujudan. Di Back Suite Room, dua katil bujang ini boleh didiami pada harga RM250 semalam. Ini salah satu bilik yang ditawarkan di sekeping Sin Chiu Kee. Ini bilik untuk dua orang dengan dua tilam bujang yang dibaringkan di atas platform besi. Dan kita lihat lantainya adalah simen polos sama seperti tiangnya dan yang paling menarik dikelilingi oleh binaan tingkap seperti zaman dahulu dengan kekisi dan juga selak. Dan ini memberi pengalaman ekstra kepada pengunjung yang tak pernah merasai suasana sebegini, khususnya pelancong asing. Cuba teka saya ada di mana. Saya berada di tandas, saya sedang duduk di atas apa anda pun tahu dan ini adalah salah satu tandas yang disediakan persambungan terus dengan kamar penginapan. Yang menarik di sini kalau anda perlukan udara yang lebih segar ketika melakukan sesuatu, anda cuma tolak aja tingkap ni dan melihat pemandangan di luar. Saya difahamkan tempat ini menyediakan tempat tidur untuk 8 orang, namun bagi mereka yang datang secara berkumpulan dengan jumlah yang lebih daripada itu, mungkin 10, mungkin 20, mereka boleh juga berbuat demikian. Tapi tetamu tambahan itu yang ke-9, 10 dan seterusnya akan dikenakan charge tambahan. Ini bagi pihak pengurusan menjaga kawasan ini agar terkawal dan tak sesak. Dan kemudian untuk kedatangan yang jumlah yang ramai sebegitu, disediakan juga bahagian dapur ini yang lengkap dengan kelengkapan asas seperti kaunter penyediaan makanan, dapur masakan, pinggan mangkuk, ketuhar, peti sejuk. Dan ini membolehkan pengunjung ataupun tetamu menyediakan makanan ringkas untuk diri sendiri. Namun begitu, ada syarat-syarat lain yang memastikan agar dapur ini tak disalahgunakan dan kita janganlah masak yang sungguh-sungguh sampai berasap di tempat ini. Itu mungkin satu perkara yang pihak pengurusan cuba ingatkan kepada tetamunya. Arkitek yang bertanggungjawab di sebalik seni bina di tempat ini pastinya menerapkan unsur industrial kerana kita melihat konkrit lama dibiarkan terdedah dan paling-paling pun dicat baru, kemudian digabungkan dengan unsur logam dan juga binaan kayu seperti alang-alang dan juga lantai dan juga jendela dari kayu yang saya pasti bukan dari zaman ini tapi masa lalu. Dan ini memberi pengalaman yang
unik kepada siapa yang menginap di sini. Bagi kamar penginapan di lantai atas yang dekat dengan lelangit tinggi premis dengan struktur genting terdedah, terdapat sebuah katil berkembar dan dua katil bujang yang kesemuanya menunggu penginapan semalaman pada kadar RM350. Dan saya naik ke tingkat atas lagi di mana ada sediakan penginapan untuk 4 orang, tapi di sini kita lihat kamar mandinya diasingkan dan dikongsi untuk semua orang di bahagian ini. Dan dari kamar ini kita boleh ke satu lagi bahagian di belakang, iaitu ke bahagian anjung. Cuma perlu melalui alang-alang yang rendah, awas kepala, jangan terantuk dan tidak akan pergi. Ini dah macam main sorok-sorok pula masa kecil-kecil dulu kan. Dan kita akan pergi ke sini untuk keluar ke kawasan terbuka. Manakala di bahagian terbuka yang bersambung dari ruangan kamar berempat ini, seseorang boleh menikmati suasana kejiranan lama dengan kenangan gaya hidup ringkas zaman lampau. Dengan berlatarkan bumbung-bumbung lama dengan kesan logam rustik dan tembok pudar, ia mengingatkan seseorang tentang suasana pertempatan lama ketika era perlombongan bijih timah. Di ruang ini, habiskan waktu awal pagi atau lewat petang dengan menikmati minuman segar, mengunyah snack ataupun membaca novel kegemaran anda. Bagaimana? Tertarik dengan lokasi yang mengundang rakaman aksi dalam Instagram anda ini? Sekeping Sin Chiu Ki di Jalan Pudu Kuala Lumpur menanti kunjungan anda. Setelah puas berjalan di KL, jom kita ke Klang Bandar Diraja pula untuk mengetahui destinasi mengisi perut. Sebenarnya, kota pelabuhan ini menawarkan lebih daripada hidangan laut yang diketahui ramai. Ada banyak lagi pilihan yang berbaloi. Apa kata kita mulakan dulu dengan sebuah kopitiam di Jalan Stesen yang telah wujud sejak tahun 1940-an. Saya rasa dekat Malaysia ni unik sebab macam ada kaitan secara langsung antara stesen kereta api lama dengan sebuah kedai makan yang sedap yang wujud pun sama-sama zaman dengan stesen kereta api tersebut. Contohnya di stesen kereta api Klang ni ada kaitan secara langsung dengan tempat yang saya nak bawa sekarang, ke Congkok Kopitiam. Lokasi ini dibuka seawal jam 6.30 pagi dengan pilihan sarapan wajib rakyat Malaysia seperti roti bakar dengan kaya dan mentega, telur setengah masak dan kopi. Kan kesedap tu? Dikunjungi pelanggan dari pelbagai latar bangsa dan usia, tempat makan dengan suasana kopitiam lama ini boleh disifatkan sebagai simbol perpaduan dan keharmonian antara kaum. Sementara itu, jika mahukan pilihan makanan kampung citarasa Melayu, singgahlah pula ke Warung Warisan Asli di Taman Bayu Tinggi. Masakan ala kart berasaskan pilihan ikan sungai, ayam kampung, ulam-ulaman, variasi bubur manis dalam belanga pastinya membuka selera anda yang mahukan hidangan panas. Warung Warisan Asli ni beroperasi sejak tahun 2005. Tarikan kita dengan masakan warisan kita lah, masakan Melayu. Kita ada masakan tradisi macam contoh asam pedas, kita ada cucur, lempeng, ubi rebus. Maknanya masakan daripada zaman kita kecil-kecil dulu, daripada kampung apa semua, itu salah satu tarikan kita lah. Kita singgah juga di gerai popular di Taman Palm Grove. Pastinya persinggahan penting untuk mereka yang sukakan aneka jenis kuih muih tradisional.
termasuk yang paling direbut iaitu karipap gebu berinti ayam. Jom kita kenali pengusahanya, Samsudin Daud. Mula ni tahun 79. Selain daripada kuih-kuih ni, saya nampak ada benda-benda lain. Ada rojak, betul? Rojak ada. Ada lagi apa? Laksa, mi kari, bihun sup, potiau kerang, mi helam, mi ada laksa, nasi daging dan macam-macam lagi lah. Pukul 11 sampai pukul 6. Yang paling ramai saya 1:12 hingga sampai pukul 2. Begitu juga dengan gerai Pak Nasir yang mesra melayan pelanggan yang mahu menikmati hidangan seperti kuih muih, rojak, laksa, sotong kangkung dan banyak lagi. Harganya tentulah mesra bajet dan saya sarankan anda segera ke sini setiap hari kerana kalau terlambat akan berebutlah dengan orang lain. Bila malam menjelma, pasti ramai yang mahu mencuba variasi hidangan laut sambil dibelai angin di pelabuhan Klang. Tentunya tempat yang saya maksudkan ini adalah di restoran Port Village di Tanjung Harapan. Sama ada datang bersama keluarga, teman-teman atau membawa tetamu bisnes, restoran ini pastinya destinasi pesta perut dengan pilihan menu lazat yang dinaikkan segar dari samudra. Pastinya kunjungan anda ke Klang Bandar Diraja tidak akan lengkap kalau tak memenuhi tuntutan selera di tempat-tempat yang saya cadangkan. Jika ada kesempatan lain, saya pasti akan sampaikan lagi cadangan yang seterusnya. Sementara itu, teruskan menonton Hams Travels kerana setiap destinasi ada makanan. Ada cerita.